Pak Indra ini sedang menyakiti guru 3 juta orang di seluruh Indonesia. Ini ya, sebenarnya duduk masalahnya tuh seperti apa nih Pak Indra? Lah, saya kan justru harus dengar dari yang merasa disakiti, kenapa saya dituduh menyakiti kan gitu. Ini Pak Indra, begitu banyak ini pertanyaan, tetapi memang tidak ada hubungannya dengan topik kita hari ini, gitu ya, secara langsung. Ini kira-kira Pak spesialis untuk Pak Indra ini, kira-kira bersedia menjawab nggak Pak Ferdi, Pak Indra ini hubungannya dengan berita-berita yang beredar ini di internet ini, kira-kira siap Pak Indra untuk menjawab? Oh, selalu siap. Oh, gitu ya. Apapun. Baik, tapi orang ini belum muncul-muncul ini Pak Indra. Mungkin saya saja sudah mewakili, saya sebagai kepanjangan ininya saja, kepanjangan apa ya istilahnya, suara dari orang-orang semacam ini. Pertama mungkin, saya tidak tahu persis isi beritanya sebenarnya seperti apa. Saya juga malas membaca kalau dari kecuali itu bentuknya video, karena bentuknya teks yang nulis itu wartawan. Saya sudah pengalaman begitu banyak dengan wartawan, jadi saya juga setengah hati saja sebenarnya membaca berita itu kalau dari media cetak, karena biasanya dicicil tulisan itu kadang dicicil tidak penuh 100%. Nah ini saya ingin confirm nih ke Pak Indra, ada ini Pak Indra ini menyakiti 3 juta. Ini didengar Pak Ferdi ini loh, Pak Indra. Pak Ferdi selaku wakil dari Komisi 10 membidangi pendidikan, ada guru di dalamnya, ada 3 juta guru kita saat ini di seluruh penjuru tanah air, lebih kurang 3 juta. Pak Indra ini sedang menyakiti guru 3 juta orang di seluruh Indonesia. Ini sebenarnya duduk masalahnya tuh seperti apa nih Pak Indra? Lah, saya kan justru harus dengar dari yang merasa disakiti, kenapa saya dituduh menyakiti kan gitu. Okay. Apa yang justru itu kan yang harus saya tahu dulu. Okay, mungkin gini. Berawal ini sepertinya berawal dari surat kabar kalau apa dari media digital itu di JPNN kalau tidak salah. Pada saat itu ada satu kalimat di media itu tertulis bahwa Pak Indra menyatakan guru itu, ini kalau tidak salah saya lupa sudah teks persisnya, guru itu makan tidur saja, khususnya apa kalau tidak salah PNS ya, itu makan tidur enak banget digaji gitu ya, lebih kurang seperti itulah kalimatnya. Itu yang membuat ada beberapa organisasi guru, mungkin individu-individunya juga menyatakan bahwa Pak Indra dengan pernyataan itu sudah menyakiti guru sebanyak 3 juta orang. Ini gimana menurut Pak Indra? Ya itu kan berarti orang yang menyatakan itu belum membaca beritanya kan gitu. Intinya kan seperti dan itu mengkonfirmasi yang kajian Bank Dunia yang mengatakan orang Indonesia itu functionally illiterate. Artinya mereka bisa membaca tetapi tidak mengerti apa yang dibaca. Itu kajian Bank Dunia secara jelas ada ya kan begitu. Karena kalau kita bicara kan lucu kalau konteks kalimatnya saya sedang ditanya tentang kondisi penghasilan guru-guru saat pandemi seperti ini, dan itu tertulis jelas, saya katakan guru-guru honorer dengan kondisi pandemi seperti ini ada kemungkinan besar kehilangan penghasilannya. Karena mereka itu dibayar sesuai dengan jam ngajar. Banyak seperti sekolah swasta itu yang sekarang tidak bisa menggaji gurunya karena
orang tua juga tidak mampu membayar atau merasa tidak mendapatkan pelayanan yang optimal sehingga mereka tidak mendapatkan penghasilan, gitu. Tidak, SPP-nya tidak dibayar. Itu konteks kalimatnya gitu. Sedangkan kalau guru-guru PNS, dosen PNS, enak. Mereka ngajar nggak ngajar, tidak kehilangan penghasilan karena strukturnya kan berbeda. Konteks kalimatnya begitu, Pak. Jadi nggak ada kalimat yang mengatakan guru tidur digaji. Nah, di mana letak kalimat guru tidur-tiduran digaji? Oke, baik Pak Indra. Jadi ini sekaligus klarifikasi nih dari Pak Indra ya, dengan pemberitaan banyak. Bahkan Pak Indra juga mungkin menerima surat terbuka dari beberapa orang guru ditujukan ke Pak Indra, dan seperti berbalas pantun, Pak Indra juga menjawab surat tersebut untuk mengadakan ini ya, konfirmasi. Tetapi saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Yang saya lihat, kalau memang seperti itu duduk perkaranya, berarti saya bisa melihat bahwa tidak semua pernyataan Pak Indra mendiskreditkan guru. Buktinya tadi Pak Indra mengatakan di salah satu pernyataan itu bahwa guru-guru honorer, gitu ya, Pak Indra tadi berbicara masalah guru honorer, itu punya peluang kehilangan pendapatan selama pandemi ini. Nah, jumlah guru-guru non-PNS dalam masuk kategori honorer ini, itu ada termasuk swasta ya, itu ada setengah dari jumlah PNS. Jadi kalau kita akumulasi, ada 3 juta guru, berarti setengahnya itu adalah, 1,5 jutanya itu adalah honorer dan swasta. Artinya ketika ada pemberitaan di berbagai media menyatakan Pak Indra menyakiti hati 3 juta guru, mungkin sudah salah ini konteksnya. Yang disakiti hanya 1,5 juta jika itu PNS. Ini saya ngelihatnya seperti itu simpelnya. Tetapi sebenarnya bukan itu juga. Mungkin kalau memang benar konteks yang disampaikan Pak Indra tadi, memang mungkin bahasanya mungkin ya bahasa koran. Akhirnya kita akan melihat bahasa koran, bahasa headline tentu akan berbeda ya, bagaimana untuk menaikkan rating berita. Jadi akhirnya saya berkesimpulan nih, jangan-jangan Pak Indra ini hanya nyari panggung saja supaya bisa tampil di mana-mana, mencari sensasi. Apa benar seperti itu Pak Indra? Ini mungkin artinya konteksnya mungkin bukan seperti pemberitaan asli, tetapi mungkin konteksnya ini mencari sensasi. Gimana Pak Indra menanggapi itu? Karena ada juga yang mengatakan seperti itu. Lah kan bukan saya yang nulis, Pak Fatur. Artinya kalau lebih banyak yang ngeklik beritanya, pay per kliknya ya ke korannya kan, bukan ke saya. Gitu. Okay. Jadi tidak ada manfaatnya buat saya, dan sebetulnya kan aneh kalau saya itu dianggap mendiskreditkan guru, merendahkan profesi guru. Wong saya lahir dari keluarga guru, dari mulai kakek nenek saya guru semua, merasakan bagaimana susahnya hidup itu belum ada tunjangan profesi. Itu keluarga kami merasakan itu semua. Jadi akan sangat aneh kalau orang seperti saya justru mendiskreditkan, merendahkan profesi guru. Justru yang ada saya ingin memuliakan profesi guru, kan? Oke, mungkin saya tidak ingin menyalahkan, akhirnya tidak ingin menyalahkan pendengar ini atau pembaca berita-berita tersebut. Seperti yang Pak Indra katakan, berarti kemampuan literasi orang Indonesia pada umumnya, bukan guru ya, orang Indonesia pada umumnya seperti yang Pak Indra katakan di Bank Dunia itu, apa dari Bank Dunia itu, mungkin ada benarnya juga dalam artian dalam kemampuan mencerna sebuah berita. Banyak dari kita mungkin tidak mampu melakukan tabayun lah kalau bahasa agamanya itu mungkin ketika melihat sebuah ya, gimana Pak Indra? Itu suatu hal yang penting. Kenapanya begitu ada seorang guru yang mengirimkan surat terbuka kepada saya,
respon saya ya menjawab surat terbuka itu dengan mengajak, ayo kita diskusi, karena itulah Pancasila kan. Pancasila itu adalah berbagai pandangan yang berbeda, keragaman, perbedaan pendapat, perbedaan budaya, perbedaan sudut pandang, tapi kita bisa musyawarah untuk mufakat. Dan itu kita sebagai para pendidik harus mampu memberikan contoh kepada anak-anak kita bagaimana memandang perbedaan itu bukan dengan sakit hati gitu, bukan, tapi justru dengan logika. Oh, mungkin dia sudut pandangnya berbeda. Ayo kita ketemu, kita tabayun, kita bicara, ya kan? Dengan secara profesional, secara akademis, untuk secara musyawarah, mufakat, itu kan Pancasila kan di situ. Oke, mungkin masyarakat Indonesia juga, ini bukan kasus, kita tidak berbicara kasus ini lagi ya, kita berbicara kasus mungkin yang lebih luas. Banyak hal berita-berita yang ada itu dicerna hanya berdasarkan judulnya saja, tidak membaca konten isinya secara lengkap. Andai dibaca pun secara lengkap, belum tentu juga nilai kebenaran yang ada di dalam berita tersebut. Sekaliber apapun koran atau media yang menerbitkan, misalnya. Nah, media pun mempersilahkan ada yang namanya hak jawab, gitu ya. Jadi mungkin hak jawab ini jarang digunakan oleh masyarakat. Lebih banyak ketika menerima berita semacam ini, dijawabnya itu dilempar kembali ke media sosial. Jadi baca beritanya di JPNN misalnya, tetapi menjawab meresponnya itu di media sosial, tidak memanfaatkan JPNN sebenarnya kan pasti membuka di kode etik wartawan kan ada hak jawab. Mestinya dijawab di sana untuk konfirmasi seperti itu. Menurut Pak Indra gimana? Ya justru itulah, ini kan pembelajaran, ini kan pendidikan bagi kita semua. Bagaimana hidup di era digital, bagaimana literasi digital, bagaimana literasi dasar, bagaimana menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bagian-bagian untuk kita semua belajar kan? Jadi di sini letaknya, pentingnya itu di sini. Jadi kita bukan mencari pembenaran, kita bukan mau menang-menangan sendiri, tapi tadi kita memperbaiki kondisi negara kita, kita mau mencerdaskan bangsa, kita mau membuat negara ini adalah negara yang nyaman untuk hidup bersama, Pak Fadil. Oke, kalau gitu mungkin kalau saya bisa saja juga menyalahkan ini sebenarnya biang keroknya sebenarnya pembuat berita awal gitu ya, artinya media yang mengeluarkan berita tersebut yang harus dipersalahkan karena menulis berita seperti itu, dan mestinya hak jawab itu ada gitu ya, mestinya hak jawab ada, dan wartawan juga pasti punya kode etik apa yang mereka sampaikan sebenarnya. Ini bagaimana Pak Indra? Artinya ini wartawannya yang salahkah atau memang pembaca yang kurang cermat? Kalau memang pernyataan Pak Indra tidak ada sedikit pun menyinggung tentang apa yang dituduhkan ke Pak Indra itu. Ya, sekarang kita melihat dari kepentingan lah, kepentingan masing-masing ya. Kalau tadi kalau kita melihat kepentingan media adalah menjual berita kan. Semakin banyak orang yang baca, itu disitulah letak income mereka. Jadi tentunya mereka pasti punya trik bagaimana mereka akan punya banyak pembaca kan gitu. Itu adalah strategi bisnis mereka. Ini kita bicara strategi dagang kan gitu. Nah, sekarang kan tinggal masalah penggunanya atau konsumennya kan gitu loh. Bisa nggak menyaring itu, kemudian melihat, inilah tadi yang saya katakan, inilah justru bagian dari pendidikan kita, pembelajaran kita kan gitu loh. Kita bisa melihat pengalaman bagaimana selama mungkin di 5 tahun belakangan ini mudahnya sekali kita terprovokasi, mudahnya sekali kita diadu domba,
Padahal kita sudah belajar dari dulu dividend impera itu yang membuat kita dijajah bertahun-tahun. Tapi sampai sekarang masih mudah sekali itu dipakai. Nah itu kan bukti kalau memang kita ternyata belum cerdas. Ini kita bicara semua ya. Gitu Pak Fatu. Saya pikir cukup clear masalah ini. Jadi ini menjawab, karena di bagian komentar tadi juga ada beberapa orang yang menyinggung masalah ini lagi orangnya, ini lagi orangnya. Artinya merujuk ke Pak Indra yang notabene-nya sekarang lagi jadi pusat perhatian guru-guru karena banyak mendiskreditkan guru, termasuk dengan pernyataan bahwa kualitas kompetensi guru di Indonesia itu rendah. Ini juga menjadi semacam serangan terhadap guru-guru untuk menolak keberadaan dan pernyataan Pak Indra ini yang terakhir Pak Indra sebelum saya ke Pak Ferdi ini. Pernyataan ini bagaimana yang masalah kompetensi ini? Kalau itu kan berdasarkan apa data yang ada, Pak. Jadi kalau kembali saya kan konteksnya saya ditanya oleh media bagaimana kondisi pendidikan kita. Sekarang kalau kita ngelihat survei yang paling baru tahun 2019 dari Kemdikbud yang namanya Aksi. Aksi itu nanti akan menjadi AKM ya, kan gitu. Aksi itu menunjukkan betapa banyaknya anak-anak kita itu yang tidak bisa matematika, tidak bisa membaca, tidak bisa sains. Itu survei dari Kemdikbud sendiri. PISA mengkonfirmasi hal yang sama tahun 2018 kan. Anak Indonesia tadi disebut functionally illiterate, kemampuan matematikanya rendah, ya kan? Kemudian kemampuan sainsnya rendah, bahkan jauh di bawah rata-rata negara OECD. Gitu. Nah, kalau terus kita tarik lagi 2015 ada uji kompetensi guru. Ternyata angkanya rata-rata guru-guru kita di angka 56,69. Ini kan kalau di perguruan tinggi nilainya D nih. Kita bicara rata-rata ya. Jadi kan mengkonfirmasi semua. Jadi tentunya saya nggak bisa mengatakan kalau mutu pendidikan kita baik. Kalau saya malah mengatakan mutu pendidikan kita baik, saya dosa dong malah. Saya bohong dong malah kan gitu. Ini yang harusnya menjadi pertimbangan buat kita semua untuk segera memperbaiki negara kita ini. Kita bicara SDM unggul tapi membaca saja nggak mampu, mau unggul dari mana kan gitu. Dan inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Kita harus segera mengupgrade diri kita semua untuk menjadi lebih baik. Tujuannya ke sana, Pak. Dan itu sangat memuliakan profesi guru di sana. Oke, Pak Indra. Tapi kenapa harus guru yang dikatakan ini? Kan banyak faktor yang membuat itu terjadi. Ada sisi pengambil kebijakan, ada kebijakannya itu sendiri, ada sarana prasarananya. Artinya kan kualitas itu tidak murni dipengaruhi oleh guru saja. Tetapi ini kenapa serangan itu ke kualitas gurunya? Bagaimana menurut tanggapan Pak Indra? Lah kan balik lagi ke problem kita yang awal, dibaca semua enggak interviewnya kan gitu. Apakah memang isinya hanya tentang guru atau justru saya melihatnya dari sisi kebijakan, dari regulasi dulu. Justru saya banyak mengamatinya dari sisi regulasi gitu. Jadi menurut saya marilah kita coba belajar untuk meningkatkan literasi kita. Jadi kalau membaca pun yang utuh, membaca sesuai konteksnya gitu. Jadi kan agak aneh kita bicara secara keseluruhan tentang sistem pendidikan nasional kita, di mana ya tentunya ada guru di sana, ada kebijakan di sana. Itu yang kenapa kita berkali-kali kita membuat diskusi tentang blueprint kan?
itu kan ke sana. Bahkan kita belum diskusi secara khusus tentang guru, tapi kita bicara dari kebijakan dulu. Kemarin kita dari sekolah swasta, jadi banyak hal. Jadi nggak kita harus cara pandang kita jangan sempit, jangan seperti katak dalam tempurung. Berarti kita harus melihat banyak hal lain kan gitu. Terutama juga dalam membaca sebuah artikel juga harus jangan sepotong-sepotong. Itu menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasan Pak Indra. Mungkin mudah-mudahan banyak yang tercerahkan, banyak yang sudah bisa cooling down, karena penting sekali untuk membangun Dikan yang maju dan modern perlu adanya teamwork gitu ya, kerjasama. Biarlah pengamat melakukan pengamatannya gitu ya, biarlah pendidik melakukan apa yang menjadi tugasnya untuk mengajar, biarlah Pak Perdi di bagian legislasinya untuk bermain peran masing-masing. Ya wajar kalau saya melihat pribadi ya, melihat pengamat ya memang harus mengamati, harus mengkritisi. Kalau tidak ada yang mengkritisi, ya kita akan merasa selalu baik gitu ya. Sama selama ini ketika kita mengajar mungkin dan lain sebagainya, kalau tidak ada yang mengkritisi, tidak ada pengawas yang mengkritisi, tentu akan merasa selalu baik, hasil akan selalu baik. Padahal kalau orang sudut pandang luar yang melihat kita, tentu ada celah hal-hal yang bisa diperbaiki. Karena rugi sebenarnya kalau kita tidak selalu melakukan perbaikan. Baik.